Ya, Senin kemarin jemaah haji menunaikan ritual terakhir ibadah dengan melempar jumrah di Mina. Melempar jumrah adalah simbol perlawanan terhadap setan yang menghasut Nabi Ibrahim untuk tidak tunduk kepada Allah. Lempar jumrah adalah salah satu rukun yang wajib dilaksanakan jemaah haji. Tahun ini, lempar jumrah berlangsung lancar. Momen lempar jumrah kali ini sekaligus mengingatkan jemaah akan tragedi lempar jumrah tahun 2015. Saat itu, lebih dari 2.000 jemaah tewas karena berdesakan. Mengingat peristiwa ini, jemaah haji muda membantu para orang tua atau pengguna kursi roda untuk menunaikan ibadah.